Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja. Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Kita jalan-jalan ke gua lagi. Namanya Gua Cerme. Gua Cerme itu letaknya kira-kira 15 km tenggara kota Bantul. Panjang Gua Cerme kira-kira 1,2 km. Dan di dalamnya mengalir sungai bawah tanah yang aman untuk kegiatan camping. Ujung dari Gua Cerme ini berupa sendang di wilayah Kecamatan Panggang. Selain gua utama, ada juga gua-gua yang lain yang digunakan untuk tempat meditasi. Seperti misalnya Gua Dalang, Gua Ledek, Gua Badut, dan Gua Kaum. Untuk mencapai ke depan pintu gerbang gua, pengunjung harus mendaki bukit dan menaiki anak tangga. Jumlahnya sekitar 759 anak tangga. Kalau malam hari, pemandangan kota di sebelah utaranya terlihat indah dengan gemerlap lampu-lampunya. Nama Gua Cerme ini berasal dari kata cerme, berasal dari kata ceramah, yang mengisyaratkan pembicaraan yang dilakukan oleh para wali songo. Gua Cerme ini terdiri dari banyak ruangan, seperti panggung pertemuan, air zam-zam, mustoko, air suci, ada watu kaji, pelungguhan atau paseban, kayangan, grojokan sewu, air panguripan, gamelan, batu gilang, lumbung padi, gedung sekakap, keraton, panggang, gua Jawa, dan watu gantung. Gua Cerme, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.